pemirsa Palapa TV, jumpa lagi bareng Jerman. Yang mana pada kesempatan kali ini, Minggu 2 April 2023, bertepat di Jalan Raya Lewiliang Jasinga, Desa Sibanteng, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Salah satu aktivitas giat masyarakat yang menamakan adalah tim pemenangan Bapak Santoso, calon Bupati Kabupaten Bogor dari independen. Kali ini akan melakukan acara bukber bareng teman-teman tim. Mungkin sementara itu yang dapat disampaikan, Jerman mengabarkan langsung dari lokasi. Acara buka puasa bersama atau lebih dikenal dengan bahasa bukbar merupakan sebuah acara yang rutin diadakan saat bulan puasa oleh kalangan manapun. Seperti halnya yang dilakukan sekumpulan masyarakat yang menamakan tim pemenangan calon Bupati Bogor dari jalur independen yakni Bapak Santoso. Hari ini Minggu 02 April 2023. Hal tersebut dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dan penguatan antar korcam dari beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Bertempat di posko pemenangan Bapak Santoso Jalan Raya Lewiliang Jasinga, Desa Cibanteng, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara kali ini selain bubur ada penyerahan fotokopi KTP dan kartu keluarga dari perwakilan kecamatan untuk diberikan langsung oleh tim dalam memberikan dukungan kepada Bapak Santoso, calon Bupati Bogor dari jalur independen. Karena masyarakat menginginkan perubahan secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan. Bapak Santoso berjanji apabila terpilih siap memberikan modal kerja dan modal usaha bagi warga Kabupaten Bogor dengan stimulus 10 juta per kakak melalui PAD juga DPPD. Karena menurutnya melalui investasi dan stimulus ke masyarakat Kabupaten Bogor untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM akan lebih cepat berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas apa yang selama ini para tim relawan dan korcam dari kecamatan se-Kabupaten Bogor lakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih dalam memperjuangkan dan menghantarkan untuk pencapaian kepentingan bersama yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi Istana Bogor. Satu lagi, semuanya harus seiring, senada, seirama berjuang keras demi memperjuangkan program Bapak Haji Santoso dan Bupati Bogor. Amin. Tidak panjang lebar. Amin. Jangan ragu, jangan bimbang, pilihlah Bapak Santoso, dukunglah Bapak Santoso yang sekira-kiranya untuk menjadi pengkhianat, mending keluar dari sekarang. Yang sekira-kiranya untuk munafik, mendingan keluar dari sekarang. Kita di sini tidak memungut, kita tidak memungut receh, kita hanya memungut kesejahteraan. Kita jadikan Bapak Santoso untuk Bupati Bogor. Amin. Inilah impian masyarakat Kabupaten Bogor. Inilah yang diidamkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Jangan kita terkhianati, jangan kita ternodai dengan uang receh, sembako, triun, dan sebagainya. Itu hanya sesaat, itu yang nikmat hanya untuk satu hari. Tapi 5 tahun ke depan kita sengsara. Itulah, maka untuk itu kita harus peduli bukan dengan diri kita sendiri. Kita bukan sayang kepada diri kita sendiri, tapi kita harus peduli terhadap anak cucu kita ke depan. Lapangan pekerjaan untuk anak cucu kita, peluang banyak untuk anak cucu kita. Ulah kami tak ku duit receh. Untuk itu semboyannya beli bakso, naik pedati, jadikan Pak Santoso untuk bupati. Saya mewakili dari Kecamatan Cigudeg. Tentunya insya Allah Cigudeg dan sekitarnya siap mendukung harga mati buat Bapak Santoso untuk menjadi Bupati Bogor. Rame-rame rantas, malam-malam putung, rambat teratahayun, merdeka! Merdeka! Kami! Kami dia! Kami mendukung Bapak Haji Santoso menjadi Bupati Bogor sampai jadi. Pokoknya semua harus jangan sampai kendor. Kerja terus, jangan loyo pokoknya lepas campur kepada orang lain. Sampai jadi saya kami dari program Senjasinya, yaitu Bapak Haji mungkin belum datang ya. Papi semangat terus, pantang mundur, saya siap menemani Papi sampai kapanpun. Saya tidak minta apa-apa, permintaan bilang apapun dari Papi. Sampai jumpa.
Cibudeg menyerahkan data KTP dan KK untuk keberlangsungan Bapak Santoso menjadi Bupati Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima dukungan KTP dari Kecamatan Cibudeg. Insya Allah lolos KPUD. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Susi. Saya mewakili dari teman-teman tim Bapak Haji Santoso, Wakil Bupati Bogor. Saya dari kecamatan Jasinga. Saya di sini dalam rangka acara bukber bersama ya. Semoga dengan adanya kita bersilaturahmi dengan acara bukber bersama menambah dan meningkatkan untuk pencalon bupati kita itu Bapak Haji Santoso. Saya di sini tidak dibayar ataupun minta imbalan apapun karena saya ikhlas dan ridho untuk mendukung Pak Haji Santoso karena saya ingin mensejahterakan warga Kabupaten Bogor dan ingin bersejahtera ya supaya kehidupan kita mungkin bisa berubah nanti. Semoga teman-teman di sini juga mungkin nanti kita siap mendukung Bapak Haji Santoso. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para bapak dan ibu semuanya. Tanpa terkecuali, saya mengucapkan selamat datang dengan adanya pada hari ini bisa buka bersama kepada calon Bapak Bupati Santoso tahun 2024 sampai tahun 2029 insya Allah terwujud dan akan terrealisasi. Beliaunya bisa manggung dan mewakili rakyat Kabupaten Bogor selama 5 tahun. Untuk selanjutnya, saya perwakilan dari Kelapa Nunggal khususnya wilayah Dapil 2 Kabupaten Bogor wilayah timur. Insya Allah dengan sekian lama, mungkin kurang lebihnya 1 tahun, saya ikhlas ridho untuk memperjuangkan kepada Bapak Haji Santoso. Semoga beliaunya bisa menjadi bupati yang diidamkan oleh para masyarakat. Dan kita secara pribadi berikut rakyat khususnya warga Bogor permintaan alam 10 juta itu adalah positif. Setuju? Terima kasih. Kurang lebihnya itu yang aku ucapkan. Saya sekali lagi perwakilan dari Bogor Timur atas nama Wiyoto Joko Daryanto. Saya sebagai kuli biasa ya. Jadi saya tidak muluk-muluk. Saya sebagai kuli biasa pengen ada perubahan. Tapi kalau kita dari rakyat untuk rakyat kembali masyarakat, insya Allah kita jaya. Siap. Mungkin itu aja. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Santoso, calon Bupati Bogor 2024-2029, jalur independen. Untuk ini kepada tim relawan sahabat Santoso yang telah hadir pada hari ini di acara bukber puasa ini, insya Allah semuanya diberi kesehatan, diberi kenikmatan, dan diberikan panjang umur. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim yang selama ini tetap solid, tetap kompak, tetap setia, tetap komitmen bahwa kita programnya satu, yaitu bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor. Semua itu berkat kerjasama. Terima kasih saya ucapkan kepada tim agar tim tetap setia, tetap sehat, dan semoga apa perjuangan kita tercapai ke depan. 2024, November 2024 kita akan pilkada. Untuk itu saya mohon kepada masyarakat untuk tetap sampaikan kepada masyarakat, jangan dipaksa, sampaikan apa adanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amu Santoso,
Terima kasih kepada semuanya tim yang ada di barat, di timur, utara, dan selatan, semua yang sudah mau berjuang bersama-sama. Jangan pernah lelah, jangan pernah mundur. Ayo kita sama-sama berjuang ya. Kita satukan, kita jadikan Santoso menjadi Bupati Bogor. Amin. Terima kasih, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri dari Porcam Lewiliang. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya lawan Bapak Haji Santoso yang telah hadir di tempat ini untuk acara bukber dari seluruh Porcam Kabupaten Bogor. Sangat berterima kasih atas kehadirannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Palava TV, demikianlah rangkaian acara pada hari ini, Minggu 2 April 2023. Salah satu masyarakat melakukan bukber, yakni tim pemenangan Bapak Santoso, calon Bupati Independen. Semoga rangkaian kegiatan kali ini dapat memberikan inspirasi dan informasi. Jarman mengabarkan langsung dari lokasi.